Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue yang sekarang ini. Mau amankan atau mau top vlog sama aja. Kebetulan hari ini gue mau unboxing dan gue juga mau nge-share ke kalian semua paket-paket yang gue beli. Kayaknya pantut banget untuk di-share. Itu salah satu barang-barang kecil tapi cukup membantu untuk kalian-kalian semua yang suka dengan barang-barang seperti yang gue beli gitu ya. Oke, langsung aja. Kebetulan ini paketnya ada di belakang gue. Paketnya langsung dikirim pakai JNE dan ini lokasinya juga lumayan cukup jauh pengirimannya, cuman langsung nyampe ke rumah gua. Kita lihat isinya di dalamnya apaan, langsung aja. Oh ya, sebelum video ini bakal dimulai, gua harap deh kalian semua untuk subscribe channel YouTube gua untuk bisa berkembang seperti youtuber-youtuber yang lain. Sebelum videonya bakal dimulai, jangan lupa untuk di subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye bye. Oke, ini paketnya belum gua buka sama sekali. Hari ini gua mau buka. Ini paketnya gua buka langsung. Kebetulan juga gua penasaran juga sama isinya, kira-kira hasilnya gimana. Aduh, hampir robek kuku gua, sompret. Packingannya udah cukup rapi menurut gua. Kasih bubble gum untuk jaga safety. Mana sih ininya? Staples ya. Langsungin aja deh. Ini dia. Ini dia guys. Casing handphone custom. Kebetulan gue bikin dua handphone dan dua handphone. Yang pertama adalah handphone gue yang Xiaomi dan handphone yang kedua gue adalah iPhone. Jadi gue bikin untuk handphone kedua gue biar lebih safety dengan model custom gitu. Nah, kalau misalkan kalian suka dengan modelnya ini, kalian bisa follow Instagramnya, ada di video dan ada di deskripsi, dan nomor teleponnya pun sekalian. Nanti kalau misalkan kalian bisa hubungin langsung tanpa harus ada gua. Ini menurut gua cukup dan keren karena ini bisa custom foto apapun yang kalian mau gitu. Mulai foto diri sendiri, mulai foto keluarga atau foto mantan lu sendiri ya kan, biar. Oke, gua mau coba taruh langsung. Lumayan ngepres ya. Bagaimana kak ini? Cukup terlalu sempit. Oke, langsung gua dorong aja. Sip. Rapi banget, sumpah ganteng banget. Handphone gue jadi lebih oke. Gila. Ini bagi kalian yang suka dengan model-model yang model casing custom, cocok banget ya. Ini rekomend banget buat kalian. Dan kebetulan gambar kedua itu adalah logo baru gue. Gue cuma bikin tulisan doang, tapi gue buat 3D di After Effect. Dan ini adalah casing gue yang lama, moto vlog dan IG gue, Facebook gue segala macam. Cuman kita mau update, terlalu norak. Jadi kita ke HP Xiaomi-nya. Oke, dua handphone ini yang buat gue jadi semangat kerja. Oke. Gue lihat dia kayak bukan stiker, jadi dia kayak print out langsung di casingnya. Menurut gue ini bagus banget karena dia nyambung sama casingnya. Terus kedua, itu untuk segi warna emang dia nggak terlalu metalik, tapi untuk dari casingnya sendiri dia modelnya kayak doff gitu. Nah, kalau kalian dengar gesekan gue,
dia bahannya kayak apa ya, doh gitulah intinya. Jadi dia emang enak banget buat dipegang, jadi nggak terlalu licin juga. Sama untuk yang satunya juga sama, cuman gue lebih suka aja kalau dengan casing kayak gini, simple bor. Simple banget sumpah. Cuman ini karena casing yang sebelumnya udah rusak, jadi untuk saatnya gue harus update gitu loh. Makanya gue kenapa gue gak pake ini lagi. Terus juga ini beda banget sama yang ini ya. Jadi ini tuh kayak model tambahan stiker gitu, jadi jelek banget. Gue jujur-jujur aja nih, ini jelek banget. Dan warnanya juga yang gue kira warna hitam, tapi di sini hitamnya nggak hitam banget, kayak coklat-coklat gitu. Tapi kalau yang ini gokil sih, ini bagus banget sumpah. Gue rekomend banget buat kalian semua untuk bikin casing custom di yang gue bikin gitu. Itu aja sih untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton channel gue. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman kalian semua. Kalau yang teman-teman kalian bisa lihat video ini, kali aja ada yang minat dengan ini. Kebetulan ini bukan usaha gue juga, ini usaha orang. Jadi gue buatin video biar lebih gigi lagi, dan usaha dia tetap lancar dengan video gue. Thank you yang udah ngedesainin ini. Thank you sekali lagi.